Okey, hadis yang terakhir eh. Hadis ke-192. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fi mauti faqala kayfa tajiduka? Qala arju Allah wa akhafu dhunubi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajtami'an fi qalbi 'abdin fi mithli hadha al-maut illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui seorang pemuda yang sedang menghadapi mati, sakarat, dengan sakarat eh. Ah, sakarat eh. Bisa dengar sakaratul maut? Bisa dengar? Sakarat ni maknanya mabuk. Sakarat ni mabuk. Sakaratul maut mabuk mati. Orang yang nak meninggal dia akan ada sakaratul maut, maknanya mabuk nak mati. Maksudnya badan dia rasa tak selesa sangat. Macam gini lah eh. Kalau siapa-siapa yang mabuk laut eh, nak cerita macam mana? Dia kan tak selesa, nak tidur pening, kepala nak muntah kan? Mana tak selesa kat badan. Nak minum tak kena, nak makan tak kena. Sakaratul maut ni maknanya mabuk mati. Satu hari Nabi SAW menziarahi satu orang pemuda yang sedang nak sakaratul maut kan? Maka Nabi bertanya kepadanya, macam mana keadaanmu? Kan? Bagaimana keadaanmu? Maka orang muda ini menjawab, aku berharap kepada Allah dan aku takut akan dosa-dosaku. Rasulullah SAW kemudian bersabda, tidaklah ada dua hal ini, iaitu khauf dan raja. Okay. Khauf ni takut, raja mengharap. Mengharap ini istilah eh? Okay. Tidaklah ada dua hal ini, khauf dan raja, berkumpul dalam hati seorang hamba dalam keadaan seperti ini, melainkan Allah akan memberikan kepadanya apa yang ia harapkan dan rasa aman dari apa yang ia takutkan. Ha, ya? Okay. Dalam hadis ni saya nak cerita mengenai nilai, nilai sosial. Okay, kita panggil nilai sosial. Kita kena faham dulu ni baru kita akan faham apa tu khauf dan raja. Okay. Nilai sosial ni adalah satu nilai yang wujud dalam diri kita. Dan nilai sosial tak sama. Antara kita tak sama tu nilai sosial kita ni. Nilai kita tak sama eh. Okey. Ada orang yang nilai hidup dia adalah okey, memaafkan, kasih sayang, okey. Itu nilai hidup dia. Okey. Ada orang nilai hidup dia adalah tak mengalah. Itu nilai hidup dia kan. Okey. Nilai hidup ni datang daripada mana? Okey. Nilai hidup kita ni datang daripada mana? Okey. Nilai hidup ni boleh datang daripada tiga perkara. Okey. Yang pertama daripada belief system. Sistem kepercayaan. Kita ada satu sistem kepercayaan, kita akan wujud satu nilai. Satu nilai itu belief system. Bagi kita orang beriman, belief system kita adalah keimanan kepada Allah dan Rasul. Itu belief system kita. Okey. Jadi dia boleh datang daripada tiga perkara eh. Nilai seorang tu kan. Yang kedua apa? Yang kedua undang-undang, peraturan. Kan? Orang boleh ada nilai walaupun tak ada agama, tapi dia dengan undang-undang akan membentuk nilai dia. Contoh macam negara-negara yang komunis contoh kan. Begitu keras daripada sudut menangani rasuah contohnya kan. Jadi nilai dia tak berani nak rasuah. Kan? Jadi dia ada nilai tapi bukan sebab agama. Sebab kalau ada peluang buat rasuah kat luar negara, dia akan buat. Tapi negara dia tak berani. Sebab nilai tu. Sudah undang-undang. Okey, yang ketiga apa? Yang ketiga adat. Adat ni kebiasaan. Adat ni kebiasaan. So, orang Melayu kita ada nilai kita. Orang Arab ada nilai dia. Ada nilai sosial dia. Adat kebiasaan. Contoh macam, okey, contoh ginilah. Okey. Siapa antara kita jenis makan habis? Makan satu pinggang habis, licin. Biasa tak kita? Okey. Maknanya umumnya macam tu lah ya. Kita makan jangan bazir habis. Pernah tak kita jumpa orang yang makan tak habis? Kan? Makan tak habis. Yang sebab nilai dia tak boleh habiskan makanan. Kalau habiskan makanan dia macam gelojoh, macam lapar sangat lah. Jadi dia akan tinggalkan sikit makanan tu. Bagi kita, makan tak boleh bazir. Sebab tu, tak boleh bazir tu kita akan makan licin habis. Kan? Ada orang yang dinilai dia, adat dia tu adalah kalau makan habis macam gelujur. Jadi dia takkan habiskan makanan. Mesti tinggalkan sikit. Mesti jumpa tak?
Ada yang cuba, eh? Ada. Itu nilai daripada adat. Daripada kebiasaan, eh? Okey. Faham, eh? So, jadi hari ini katakanlah kita ada satu syarikat. Okay, nilai syarikat kita, contohnya kan, kita maknanya transparent, itu nilai transparent kita, apa lagi katakanlah ramah kan, nilai syarikat. Daripada mana datang nilai ini? Peraturan syarikat lah. Kalau kau nak dengan syarikat ni, kau kena ikut ni. Kalau tak, out you go lah, kau boleh pergi ke syarikat lain. Okay, maknanya daripada sudut peraturan satu syarikat, satu negara. Okey. Boleh, eh? Nilai, eh? Okey. Jadi untuk nilai yang lahir daripada belief system, antara yang perlu kita wujudkan adalah khauf dan rajak. Khauf ni makna takut pada Allah, rajak ni mengharap-harap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nilai sosial kita panggil. Dia takkan datang dengan undang-undang benda tu, kan? Maksudnya dia takkan datang dengan adat, mungkin juga, kan? Tapi sebenarnya daripada belief system. So hati kita yang ada kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul, kita kena ada dua benda ni: takut pada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharap-harap Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada nilai sosial itu. Jadi nak buat satu benda yang salah, takutlah. Allah tahu. Kita akan stop diri kita, kan? Dan dalam waktu yang sama, kita pun, ya Allah, tolonglah Tuhan. Kita mengadu-ngadu kepada Allah, kan? Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Maka barang siapa yang ada dua nilai ini dalam diri dia, khauf dan rajak, apa kata Nabi SAW, tidaklah berkumpul khauf dan rajak dalam hati seorang hamba dalam keadaan seperti itu, melainkan Allah akan memberi kepadanya apa yang ia harapkan dan rasa aman dengan apa yang ia takutkan. Maknanya hajat Allah akan bagi, dan juga hati itu akan sentiasa tenang, kan? Orang yang ada nilai khauf dan rajak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, diamankan hatinya, dan yang keduanya iaitu hajatnya itu ditunaikan. So nilai sosial ni kita kena wujudkan dalam diri kita ni, khauf dan rajak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa takut Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kita akan stop daripada buat benda-benda tak bagus, nak mengumpat, nak mengatur orang, nak mengambil hak orang, kan? Nak memandang rendah orang lain, kan? Mulut macam nak cakap-cakap je tanpa menjaga hati orang lain, kan? Mana kita boleh stop benda tu sebab Allah ada. Dalam waktu yang sama, dalam keadaan yang kita demotivate, kita rojak, kita mengharap-harap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan ada benda itu, Allah akan tunaikan segala hajat dan diamankan hati itu daripada segala benda yang ditakutkan. Okey, jadi saya rasa setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama dalam kelas hadis kita. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu dari kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf. Aku luka ulima samiktum, astaghfirullah li walakum, warisailil muslimin, faya fawzal mustaghfirin, waya najat at-taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.